Di sini kalian sudah bisa ketemu juga sama player-player lain ya. Wah, gue gak nyangka langsung lawan bos lagi nih. Oh, wow, bow-nya cakep sekali. Skill-skillnya bagus. Top up game di D2C, bayar pakai GoPay, dapat cashback sampai 12.000. Promo berlaku dari tanggal 21 Oktober sampai tanggal 31 Desember. Syarat dan ketentuan kalian bisa cek di website D2C, dan jangan lupa pakai kode proyeksi D2C untuk dapetin diskon lebih lagi. Ayo top up sekarang juga, linknya ada di deskripsi. Halo guys, balik lagi dengan Royce di sini. Di video kali ini gue main game Stellar Traveler, yang mana di game itu baru rilis di 3 negara, Jepang, Malaysia, dan juga Singapura kalau nggak salah. Ini banyak protes juga, ternyata untuk bahasa dari game ini belum support sama bahasa Inggris ya, meskipun sudah rilis di Singapura ataupun di Malaysia gitu loh. Oke, untuk channelnya atau servernya ini sudah cukup banyak ternyata yang di server baru, dan ya let's go. Gue tertarik mainin game ini karena artnya menurut gue cukup oke nih ya, jadi seperti ini kawan. Oke, di sini kita pilih karakter ya. Ini untuk model rambutnya, warnanya bisa diubah. Ini untuk ceweknya, model rambutnya seperti ini. Oke, kurasa gini cukup. Dan isi nama di sini. Oh, ini apaan? Oh, ini pakaiannya. Oke, gue rasa pakai ini. Let's go, let's go. Oke, kita skip dulu kali ya. Ya, ini tuh grafiknya bagus sih. Gue suka ini asli. Kita skip saja. Oke, kita ikuti questnya. Oh, mulus bro, mulus bro. Oke, sip, 30 fps di situ. Kita coba masuk ke bagian settings dulu ya. Tadi diklik sebelah kiri atas, habis itu yang gear ini. Oke, untuk high frame rate-nya kalian bisa pilih di sini nih. Ini aktifkan untuk high frame rate, yaitu sudah naik ke 60 fps. Oke, itu reward downloadnya guys, dikasih tiket gacha seperti ini. Oke, kita lanjut lagi progresnya ya. Ada mail di sini yang kita bisa klik. Ya ini mulus banget sih. Oke, lanjut lagi. Kita cek dulu mailnya tadi. Apakah ini temanya mecha-mecha gitu? Oke, waktunya battle sepertinya. Di sini ada robot hyena. Ada gendernya situ? Ini betina, coy. Hyenanya betina sepertinya ya. Oh, bukan, Pak. Oke, klik ini, masukkan tim. Oke, lalu kembali, save. Udahkah? Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat ada kayak semacam fraksi-fraksi mungkin, kayak logo fraksi gitu mungkin ya. Oke, lanjut, kita tantang ya. Ya, ini ternyata banyak hewan-hewan yang dibuat robot juga itu. Oke, ini otomatis idol ternyata guys. Tapi serius gue suka sama art grafiknya ya. Bagus ini. Oke. Okay. Ya ini voice-nya aja yang agak kurang sih menurut gue. Oke, okay, lanjut lagi. Kalau di Play Store negara mana itu sudah muncul juga. Cuman kalau di Indonesia masih belum muncul ya. Dan itu kalau di Play Store bahasa Inggris gitu. Tapi ya pas dicoba gamenya ya tetap bahasa CN guys. Karena kalau dari region rilisnya ya Jepang, Malaysia, dan juga Singapura ya. Oke, kita masukkan karakter ini. Oke, kita lawan bosnya ini. Buset deh, ini gede banget. Wow, wow. Oke, oke. Musiknya juga bagus ini, cukup intens. Game speed bisa dipercepat sampai 2 kali. Kamera angle. Wah, animasinya bagus loh. Oh, bro. Bagus ya. Bagus. Oke, 1/4. Oke, lanjut lagi. Ini sepertinya area di sini itu habis perang ya. Ini teknologinya udah cukup maju nih, soalnya banyak robot gitu loh. Musuh-musuh kita juga robot tadi rata-rata tuh. Terus dari loading screen tadi kita juga ngelihat beruang yang sudah di modifikasi, tampurin gitu, udah kayak jadi cyborg gitu loh. Oke, klik ini untuk upgrade ya. Oke, naik, kita coba upgrade juga yang ini. Wah, sudah habis. Oke, lanjut lagi. Ini ada nama servernya di atas 1020 anjir. Kayaknya nggak perlu ditampilin deh itu. Gue nggak tahu kalau misalnya di settings ada itu.
ini server gua nih. Waduh. Wah, gua gak nyangka langsung lawan bos lagi nih. Ya, kali ini gorila yang udah dimodif sebagian tubuhnya jadi robot gitu ya. Ini cyborg gorila. Oke, dapat karakter baru lagi kawan. Warna kuning lagi nih. Oh, dia range ini. Kayaknya gua bisa ubah posisinya di sini ya. Soalnya kan ini penyihir kan. Oke, klik itu untuk apply dan let's go. Kita lawan bos ini. Semoga sih dilawan lagi. Oh, kita naikkan dulu yang ini nih. Let's go. Mari kita battle. Wow. Oh. Wow, bow-nya cakep sekali. Skill-skillnya bagus. Oh, man. Cuman kalau dipercepat itu suara karakternya ya. Berasa kayak suara chipmang ya. Kayak suara tupai. Kayak begitu anjir. Oke. Nah, ini nih untuk size game-nya itu cuman 900 MB. Ya, sekarang kita sudah berada di area kota yang mana di sini kalian sudah bisa ketemu juga sama player-player lain ya. Yang menurutku untuk nama server yang di atas sini itu kayaknya nggak perlu dimunculin ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Wah, grafiknya bagus loh. Ini nyampurin klasik tapi grafiknya juga kayak lebih dipoles gitu loh, lebih bagus lagi ya, lebih modern. Oke, ini dia sepertinya gacanya. Kita coba cek. Iya, ini gacanya ya. Oh, itu. Itu warna kuning. Gua enggak tahu rarity-nya. Di sini yang yang paling bagus ternyata merah ya. Ya, di sini untuk 10 kali pull gua ada tiketnya by the way. Ini ternyata sudah masuk ke fitur gacha kita nih. PT-nya gua enggak tahu berapa ini PT-nya. Aduh, bahasanya pula nih. Ya, mau kita coba aja lah. Pull 10 kali langsung, kawan. Ya, dipotong. Oh, ada satu merah. Woi, ini dia. Gak bisa langsung di reroll ya? Oke, gak bisa langsung di reroll. Dan ini karakter yang merah tadi yang kita dapatkan. Oke, nice. Oke, keluar dan kita reparty lagi. Ini dia untuk karakter merah tadi. Wow, lihat itu. Oh my god, bro. Ya, untuk tier list, mohon maaf saya tidak tahu ya. Baru cuma oke, gue dapat tiket gacha 5 biji itu. Nice. Dapat tiket lagi kah itu? Oh my god. Coba. Full 10 kali ya. Oke, dapat tiket. Oke, ternyata tadi tiket gacha di sini ya. Ini bisa berkesempatan dapetin yang merah loh ini. Wih, oke. Itu boxnya merah semua. Oke, dapat lagi tiket gacha. Buset deh nih, dikasih banyak tiket gacha loh guys. Tuh, dikasih lagi anjir. Wah, padahal ini baru main loh gue tuh. Oke, sekarang kita coba gacha lagi. Di sini ada 16 tiket yang saya dapatkan. Untuk bannernya cuma satu doang di sini ya. Oke, kita pull lagi ya. Set, apakah dapat merah lagi? Oh, oke, dapat satu lagi merah. Wow, rate-nya sepertinya mantap banget ini. Oke, untuk 4 tiket kita butuh 1200. Ya, ini materialnya kurang ya. Ya udahlah, kalau gitu kita ubah lagi, guys. Terubahnya di sini. Ada penyihir tadi yang paling belakang, kita coba ganti dulu ya sama yang warna merah tadi. Oke. Ya, di sini ada 2 archer yang gue bawa sama 2 penyihir dan satunya pengguna pedang dan ini yang pengguna great sword di depan. Atau weapon besar gitulah. Oke, kawan. Sudah selesai dan sekarang kita lanjut lagi. Kita coba karakter-karakter baru yang kita dapat. Segege apa ini? Hero-hero yang rarity-nya itu merah. Mari kita coba. Gue gak tau juga kalau misalnya nanti ke depannya ini ada kayak semacam banner standar, banner promosi gitu. Karena kan tadi itu baru satu doang yang diperlihatkan ya. Bujet! Saya suka desain monsternya di sini. Man, gede-gede loh monsternya ya. Oke, kita coba satu kali ini aja, satu kali game speed ya.
wow, desain monsternya juga bagus-bagus loh. Yang kurangnya paling menurut gue itu adalah di bagian sound, bukan sound, voice-nya ya, voice karakter. Yang ya sayang langsung mati nih. Oke, yang merah tadi tuh. Wah. Hampir mirip-mirip ya dengan yang ini. Gokil. Mati karakterku, guys. Oh. Cakep-cakep skillnya ya. Bagus-bagus lah skillnya. Oke, guys, sekilas sepertinya gameplay dari Stellar Traveler-nya. Kalau misalnya kalian pengen cobain main gamenya, nanti kalian cek link yang ada di deskripsi ya. So, thanks for watching dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.